Setelah setengah abad lebih, Rusia kembali membangunkan program Mine Battle Tank Objek 279. Tapi mengapa Rusia memutuskan untuk membangunkan kembali tank warisan Perang Dingin ini? Tanpa alasan yang jelas, Rusia membangunkan kembali tank Objek 279 yang sudah lama tertidur di Museum Tank Kubinka. Dari video yang dirilis pada tanggal 29 Maret 2022, sekilas tak ada yang istimewa dari Objek 279 yang sudah kusam dan bergerak sangat lambat. Tank ini dulunya dikembangkan di Leningrad oleh Biro Desain yang dipimpin oleh Joseph Yakovlevich Kotin pada tahun 1957 silam, di mana tank ini dimaksudkan untuk menembus pertahanan musuh dan beroperasi di medan yang sulit, yang susah untuk dilakukan oleh tank konvensional. Satu hal yang membuat Objek 279 istimewa, yaitu bentuk lambungnya yang dirancang sedemikian rupa untuk melindungi agar tidak mudah terbalik jika terjadi ledakan nuklir. Di mana Uni Soviet saat itu memang merancang tank ini untuk bertarung di medan perang dalam serangan nuklir. Oleh karena itulah, awak tank memiliki sistem perlindungan nuklir, biologi, dan kimia atau yang biasa disebut NBC. Objek 279 terkenal karena penggunaan 4 set track yang sangat aneh tapi sangat fungsional. Dengan 4 track yang digunakannya, maka membuat beban kendaraan dapat didistribusikan merata yang akan membuatnya lebih mudah untuk melintasi berbagai jenis medan, utamanya seperti tanah lunak, medan rawa, ladang dengan pohon yang ditebang, dan bahkan salju. Objek 29 juga dapat melintasi rintangan tank seperti landak Ceko setinggi 3 kaki. Ketebalan pelindung plat glacis atau bagian lambung miring di depan dari Objek 279 adadalah 269 mm, dan titik paling tebal ada pada bagian turret dengan ketebalan mencapai 305 mm. Tank ini ditutupi oleh perisai berbentuk elip tipis yang jika dilihat sekilas mungkin mirip seperti kepiting. Namun bentuk lambung ini ternyata memiliki kelebihan untuk menangkis proyektil jenis HEAT alias High Explosive Anti-Tank. Bentuknya juga dirancang untuk mencegah tank ini terbalik jika terjadi gelombang kejut dari ledakan nuklir. Sedangkan untuk kru yang mengoperasikan terdiri dari 4 awak, yaitu komandan, pengemudi, pemuat amunisi, dan penembak. Untuk mesinnya, Objek 279 ditenagai oleh mesin diesel 16 silinder DG1000 berdaya 950 horsepower atau mesin 2 DG8M berdaya 1000 horsepower yang dapat menggerakkan tank pada kecepatan maksimum 55 km per jam dengan jangkauan sekitar 300 km. Sementara itu, persenjataan tank ini terdiri dari meriam M65-130mm dengan 20 butir amunisi, dan senapan mesin berat koaksial 14,5mm. Dengan pemuatan semi-otomatis, meriam ini dapat memberikan laju tembakan hingga 7 putaran per menit. Meriamnya juga memiliki sistem stabilisasi untuk penembakan yang akurat saat bergerak, yang dipandu dengan pengintai optik, sistem panduan otomatis dan penglihatan malam yang dilengkapi dengan lampu sorot inframerah, dan beberapa fitur canggih yang ada di masanya. Namun, desainnya yang tidak biasa ini ternyata memiliki banyak kekurangan, seperti kelincahan yang lebih buruk daripada yang diharapkan, masalah dengan roda giginya, kerumitan perbaikan dan pemeliharaan, serta kerumitan manufaktur yang ditambah ketidakmampuan untuk mengurangi ketinggian keseluruhan dari bodi tank. Nasib Objek 279 pun harus dihentikan, karena pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, ternyata lebih memilih memproduksi tank yang lebih ringan. Pada tahun 1959, Nikita Khrushchev memutuskan jika tank kelas berat dengan berat lebih dari 37 ton dilarang untuk diadopsi oleh militer. Nikita Khrushchev sendiri juga lebih mendukung penggunaan tank dengan rudal anti-tank seperti IT-1. Pada akhirnya, Objek 279 segera dilucuti persenjataannya dan tidak dilanjutkan pengembangannya. Hanya ada 3 prototip yang diproduksi, namun yang benar-benar diwujudkan hanya 1 unit saja. Objek 279 berakhir di museum pada tahun 1960-an. Kemudian muncul tank T-55, T-62, serta T-64 yang digunakan di medan perang. Namun saat ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak,
mengapa Rusia memutuskan untuk memulihkan tank objek 279 yang sudah lama tertidur di museum. Ini menunjukkan Rusia telah berhasil menangani masalah mesin yang sudah beberapa tahun terakhir tidak bergerak, mendapatkan suku cadang yang baik serta menjaga lambung tank tetap berfungsi.